proses pembuatan bumbu mie kepiting terlaris dan paling legendaris di Aceh Barat. Nah, ini bosku. Ini adalah kepiting jantan jumbo bangka. Paling sedap dan terlaris di Aceh Barat ini. Ini mie kepiting yang segera akan kita buat. Ini adalah kuliner terlezat di Kuala Lumpur. Bersosialisasi dan berdiskusi dengan tim wartawan antara TV dan dari CNN. Luar biasa anak muda ini, mereka memfasilitasi dan mempromosi wisata seluruh Aceh ya. Dengan siapa namanya ini dari CNN? Supriyadi. Supriyadi, Mas Supriyadi. Sudah berapa lama bekerja di CNN? Sudah 2 tahun. Oke, baik. Yang satu lagi dari antara TV siapa namanya Mas? Pinda. Pinda, sudah berapa lama bekerja di antara TV? Satu tahunan. Oke, mantap. Selama pandemi ini kira-kira ada gangguan atau ada permasalahan teknis di lapangan? Ya, agak-agak susah-susah senangnya ya. Oke, mantap. GMW ini sudah membina 32 gedung walid dari Aceh Besar sampai Aceh Selatan. Apa pesan Mas kira-kira untuk GMW dalam hal membina petani walid? Semangat lagi Jaya, semangat lagi untuk membina seluruh usaha-usaha walet yang ada di Barat Selatan. Oke, terima kasih Mas dari Andara TV. Selanjutnya pesan dari Mas di NN, silakan. Semoga ya sukses selalu kan. Oke, good, terima kasih. Sampai jumpa lagi, kita juga meliput mereka dan mereka meliput wisata kuliner. Kebetulan JNW ini adalah gedung yang kita bina juga, salah satunya di restoran mie kepiting Cik To yang terkenal di Aceh Barat. Wali ini merupakan bagian dari binaan Jasa Mutiara Walid. Dan alhamdulillah sudah berhasil walidnya menginap di atas gedung warung ini. Bagaimana pendapat bosnya JNW, Bapak Direktur Utama, silakan, dalam hal membina gedung walid di sini? Ini kita bina gedung walid yang kedua bulan, sudah ada hasilnya. Apakah ini sudah bisa dipanen? Sudah mulai panen? Baru ada sarang di sini sekitar 20 sarang lagi. Tahap pertama jangan kita ganggu dulu lah, biar nyaman. Jadi ini kan kita somprot ya. Vakum 1 bulan sekali rutin. Vakum itu 1 bulan sekali. Itu juga disediakan oleh JMW. Disediakan oleh JMW. Dan Bapak ini membina gedung ini berapa lama garansi pembinaan? Setahun. Kita setahun. Berikan garansi setahun. Setahun garansi. Terus nanti hasil panennya juga ditampung oleh JMW. Iya, hasilnya kita tampung sendiri. Jadi agar orang jangan kalang kabur. Jadi kalau ada pun hasilnya pertama kita panen sedikit, jadi nggak tahu mau dibawa kemana. Jadi kita ambil inisiatif, kita yang tampung. Sekarang kira-kira berapa harganya, Pak? Kalau yang Bangkok 3 ya, sekarang mencapai 13,5 juta. Kalau sudut? Sudut sekitar 9,5 sampai 10. Kalau untuk gedung ini sudah dipastikan desainnya untuk tidak ada sarang sudut, semua harus maksimal bagaimana? Kita renovasi kembali, jangan ada lagi sudut. Kita ciptakan bagaimana sarang ini jadi opal. Minimal opal, sisanya sempurna semua. Mangkok satu. Oke, salam Jasa Mutiara Walid, luar biasa membina petani lebih dari 32 gedung. Thank you.
sendiri nih. Jadi, rezeki sendiri nih. Dan hasil penjualan cabenya bisa membeli mobil. Amin. Ini luar biasa. Mental entrepreneur dari hasil panen cabe dia bisa membangun warung dan membeli mobil. Ini adalah warung langganannya Bos CNW Jasa Mutiara Wali. Ya, kami dapat oleh-oleh melon lagi. Ini mie juga luar biasa enak. Terima kasih Bang Tu, semoga laris dan tetap sehat terus.